Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai dimanapun Anda berada, di Nusantara maupun di mancanegara. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan berbahagia pastinya. Salam sejahtera untuk semuanya, salam bonsai pastinya. Oke, di kesempatan kali ini saya ditemani sebuah bahan bonsai tambat sapi. Tambat sapi ini beberapa bulan yang lalu sudah saya proses ya bosku. Kalau tidak salah di proses yang kemarin ini saya coba program perantingannya. Sobat bonsai lihat sendiri. Untuk sekarang sudah rimbun sekali ya bosku tambat sapi ini. Untuk itu di sini saya akan coba saya rapikan kembali dalam rangka perawatan rutinnya ya bosku, agar menjaga bentuknya ya bosku, dan juga menambah lagi kerapatan rantingnya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua sahabat yang sudah bergabung di channel Dede Bonsai 85, dan juga yang baru menemukan channel ini. Saya mohon supportnya untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share kepada sahabat atau saudara Anda ya bosku, agar channel ini terus berkembang pastinya. Oke, semoga sahabat semua dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dijauhkan segala halangannya, dan juga sukses selalu pastinya. Oke. Bosku, setelah tadi saya coba cutting ya, tentunya untuk bentuknya sekarang lebih jelas ya bosku, terlihat cabang-cabangnya pun terlihat karena tampak depannya di sini ya bosku. Tentunya dari proses kemarin program perantingannya lumayan berhasil ya bosku. Di sini banyak tunas-tunas baru tumbuh lumayan banyak. Dan lumayan rapat juga. Tentunya di sini saya cutting kembali supaya menambah kerapatan rantingnya ya bosku, supaya lebih rapat lagi, lebih banyak lagi tentunya. Untuk cabang-cabang ini sebetulnya sudah seimbang ya bosku, tinggal menunggu perantingannya. Untuk yang ke atas ini, yang penerus mahkota ini, yang masih sangat banyak kekurangannya ya, terutama di cabang-cabang atas ini. Untuk itu setelah proses ini kita harapkan bahan bonsai tambat sapi ini tumbuh lagi sesuai harapan ya bosku, agar menjadi koleksi bonsai seutuhnya pastinya. Oke, oke bosku, mungkin sekian di kesempatan kali ini dalam rangka perawatan rutin bahan bonsai tambat sapi ya bosku.
di sini saya tidak menunjukkan bagusnya bosku, di sini saya menunjukkan proses, karena bahan bonsai tanpa sapi ini pun masih sangat banyak kekurangannya, memerlukan proses yang panjang. Oke, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.